Kece, sebab sini lah detik perpisahan kita. Aku halalkan makan minum kau. Jadi sekarang, kau duduk kat sini elok-elok. Aku harap ada tuan yang baik akan jumpa kau lepas ni. Assalamualaikum, saudara. Waalaikumsalam. Buang kucing eh? Eh? Oh, buang kucing. Kenapa buang kat sini? Kenapa tak buang dekat pasar raya ke? Kedai makan ke? Kan? Kat hotel ke? Kau tak rasa kesian ke kat kucing ni? Eh? Go! Okey. Macam ni lah. Aku rasa tak sesuai lah kita nak berborak kat dalam terowong ni. Apa kata kau bawa anak kucing tu, eh? Kita lepak kat belakang jap. Jomlah. Ada benda sikit lah kita nak borak lagi lebih lanjut, kan? Bang. Nama kau siapa eh? Nama saya Sepo, bang. Sepo. Bon. Siapa nama ni? Ni nama dia Aceh. Aceh? Kucing Indon ke? Eh tak, saya tak nama dia Aceh. Oh Aceh, kesian eh. Kesian Aceh. Kita lepak sana lah, Sepo. Okay, jom. Aku sebenarnya bukanlah nak niat untuk marah kat kau ni, Sepo. Tapi itulah. Ni secara kebetulan lah ni kan. Kucing. Aku tahu. Kucing ni walaupun kita nampak dia macam biasa je kan. Tapi kau tahu tak? Kau tahu tak apa yang ada kelebihan pada kucing ni? Kucing ni dah lah binatang kesayangan Nabi, kan? Dia pun nak hidup juga macam kita, kan? Kalau kau buang merata-rata, kan, dengan kecil lagi macam ni, ha, si Aceh ni kecil lagi, tak mana ibu dia, kan, dengan laparnya. Yalah, aku sebenarnya sedih lah kan, sedih dengan orang-orang, kes-kes orang-orang yang buang kucing ni. Jadi aku rasa macam sayu, aku rasa sayu, aku rasa macam kenapa eh, kenapa orang suka buang kucing? Kenapa orang suka buang kucing merata-rata? Lepas tu, ya. Yeah. Apa yang aku nak cakap kat kau ni kan? Kucing ni pun nak hidup. Kan? Kucing ni nak hidup. Macam aku, memang aku ni jenis yang pencinta kucing. Tapi tak adalah cinta macam mana pun. Sebab aku tak boleh tengok. Aku tak boleh tengok kucing. Aku tak boleh tengok binatang-binatang lain. Macam kita tengok dia, dia pun nak hidup kan. Bila manusia ni berlaku kejam, berlaku kejam dan tak adil pada binatang-binatang ni, aku rasa macam, rasa macam apa matlamat kita dalam hidup, kan? Sebab Tuhan tu, Tuhan tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi walau macam mana sekalipun kita ni makhluk yang ada kat atas muka bumi ni, sebenarnya sama-sama saling memerlukan. Sama-sama saling memerlukan. Kau bayangkan si kecil ni, kalau kau buang dia dalam tempat terowong macam tu,
bila kau dah balik rumah, tinggal dia seko dengan lapar, dengan sejuk, dengan hujan, panas. Lepas tu tak tahu dia pergi mana, terdedah dengan bahaya kan, tak tahu kena kejar dengan anjing ke apa ke, kena langgar kereta ke kan. Aku bukanlah nak nasihat kau ni atas dasar macam yalah, kita sebagai orang Melayu kan, sesama Muslim kan, sebab aku tengok sekarang ramai orang yang bela kucing, buang kucing kan. Aku tengok ramai orang sekarang buang kucing seolah-olah macam rasa tak bersalah. Memang kucing ni kalau kita apa, kucing ni kalau kita nak jaga banyak banyak faktor lah, banyak 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 benda lah, cerewet pun ada kan. Contoh kalau kita dah jaga kucing sampai besar, kucing jantan, kucing betina kan, kalau kita rasa nak pelihara dia kan, sekurang-kurangnya kita nak kena mandulkan dia kan. Itu pun ada setengah orang boleh mandulkan kucing, ada yang orang tak akan mandulkan kucing. Oi, banyak lah kalau cerita pasal kucing ni kan. Tapi itulah, aku pun tak tahu mana kesilapan orang kita sekarang ni, suka buang kucing. Sayang kucing, kata sayang kucing, tapi bila sampai masa buang kucing. Dan orang yang kutip kucing ni dah sebagai satu rasa beban pula kat dia orang. Tapi sebenarnya tak beban kan. Sepul, aku cakap dengan kau kan, orang-orang yang kutip kucing dekat tepi jalan ni, kau bayangkan pahala besar tau kan. Bukan aku nak cakap aku ni baik, tak ada, tapi Allah dah janji lah, siapa yang menjaga apa ni, makan minum kucing, keselamatan dia kan, kesihatan dia, memang Allah dah janji pahala dekat dia. Dan kucing ni juga pendatang rezeki tau, mendatangkan rezeki. Tapi itulah, kau mesti bosan kan apa yang aku cakap ni kan. Aduh, tak apa Sepul, kau kena relax. Aku tahu kau blur sekarang ni, tapi kau kena relax. Aku pun tak kenal kau ni, kau pun tak kenal aku kan. Kau sayang tak kucing ni? Sayang bang, tapi masalahnya sekarang saya tak tahan bang, dia asyik berak je kat rumah. Oh, asyik berak. Bukan kucing je berak kan, kita berak. Tapi bang, tapi apa? Dia berak mata. Berak merata kan. Kucing dah memang lumrah, binatang-binatang ni memang dia berak merata, tapi dia ada, dia kalau kita ajar dia boleh berak setempat, kau tahu tak? Kan, kalau kita ajar dia, bukan kucing je, apa-apa saja binatang, melainkan kuman. Betul. Ya. Cuma itulah perbezaan binatang dengan manusia. Sama juga macam manusia kan, berak merata, kencing sana sini, tipu orang, tipu sini. Kan. Macam inilah Sepul. Aku rasa daripada aku berlebih panjang kat kau ni kan, baik aku ambil je si Aceh ni, bawa balik. Macam mana? Sebab lagi pun kau memang nak buang dia pun. Itulah bang. Itulah. Kesian kat Aceh eh. Aku rasa untuk pesanan akhir aku lah kan, untuk pesanan terakhir aku ni, better kau tak payahlah nak jaga kucing lepas ni kan. Kau jangan kutip kucing bawa balik, lepas tu bila dah sampai besar kau rasa buang. Ni pun tak sampai besar lagi kau dah buang dia. Kan? Kan, aku rasa kau tak payah bela kucing. Kau dah kahwin belum? Belum je bang. Belum? Belum. Aku rasa kau kena fikir pasal kahwin. Baru tu barulah kau fikir pasal kucing. Jadi untuk akhir kata aku ni kan, kita manusia ni hidup di atas muka bumi ni saling memerlukan antara satu sama lain. Baik kita sama manusia kan, binatang, alam dan semua. Jadi fikir-fikirkanlah, renung-renungkanlah. Janganlah buang kucing sesuka hati. Sebab dia pun makhluk. Dia pun nak hidup. Dia pun nak hidup, dia pun nak makan, dia pun nak ada tempat tinggal. Yalah, macam aku cakap tadi lah. Aku pun dah penat ni nak beletih ni panjang sangat. Aku rasa haus lah. So macam itulah. Apa yang aku cakapkan ni, itu anggap macam sembang saja-sajalah. Sepul,
So, walau macam mana pun aku rasa dah sampai tiba masanya aku pun nak rasa nak balik. Aku pun tak tahu lah. Aku nak cek kucing aku sebenarnya ni. Tak tahu kucing aku mana pergi. Ni pun satu hal kat ni kucing aku ni. Asyik keluar rumah je cari betina. Kau pun kena ingat lah. Jangan keluar rumah je cari perempuan. Janggut tu kena jaga. Janggut ni kena melambangkan seseorang. Seseorang tu macam mana? Sunnah Nabi. Okey lah. Aku minta maaf lah, Sepul. Apa yang aku cakap tadi tu anggap sahaja, macam sembang-sembang kosong je. So aku ambil Aceh ni, aku jaga dia, aku bela dia. Kalau kau rasa kau nak tengok dia, kau boleh datang ke rumah aku. Nanti kita jumpa. Sebab aku rasa dia ni pun dah letih ni, mesti dia haus ni, lapar ni. Kalau tengok macam ni lah punya keadaan ni. Aceh, nama pun dah Aceh. So sampai sini sajalah pun. Ingat tu pesan aku, aku minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah dan silap, ingat. Aceh, Aceh. Aduh, macam manalah kau dapat tuan macam ni, Aceh. Tak apalah, Aceh. Kau duduk dengan bapa, Okey, Bol. Assalamualaikum. Tak apalah, Aceh. Lepas ni Aceh duduk rumah babah. Tahu, kat rumah babah ramai member. Babah bagi susu. Lepas tu babah bagi tempat tidur. Kat rumah babah ada padang bola apa semua. Tahu. Tapi itulah, sorry, babah tak bawa Myvi BMW. Babah bawa tu jet. Mailah kita sama-sama naik jet. Sabar, sabar. Tinggal macam ni je jet babah. Kalau kena rembat dengan orang tadi, tak pasal-pasal kita balik jalan kaki. Sabar tak? Aceh, bila dah duduk rumah babah ni, babah macam-macam letak rules tau. Peraturan. Peraturan pertama, tidak lain tidak bukan, ni, kaki kena bersih. Kaki kena bersih ni. Bukan apa, bukan boleh kira awak ni. Daripada luar tadi tak pijak apa entah. Kau ingat kereta tuan awak tu bersih sangat ke? Babah tengok kereta tuan awak tu mesti penuh dengan kekotoran. Jangan takut, jangan takut. Rumah babah ni ramai member tau, ramai member. Member ramai. Duduk kat sini senang.
Makan senang, minum senang. Kalau Aceh sakit, Baba boleh bagi ubat. Nak main-main senang. Baba ada tadika buat kat sana. Tu tadika tu buat. Nampak adik-adik abang-abang main. Syok. Nasib baik Aceh jumpa Baba tau. Nasib baik Baba jumpa Aceh tau. Kalau buat Aceh tertinggal sekor diri kat apa ni, terowong tu tadi. Macam mana si Aceh tau. Tahu-tahu apa jadi kat Aceh. Ular ke, bewok ke datang, orang gila ke datang. Aceh tahu tak Aceh? Baba tak tahulah, kenapalah dia orang buang Aceh. Sial Aceh Baba tengok. Sini tak apa, sini Baba ada, Umi ada, kakak Dania ada, kakak Wawa ada. Kakak Wawa tu lawyer tau. Lawyer. Kalau siapa-siapa dia buat kat Aceh, dengan kucing-kucing Baba yang lain. Dia hantar masuk orang tu masuk lokak tau. Aceh tahu tak Aceh? Aceh tahu tak apa yang Baba nak cakap dengan Aceh ni? Aceh tahu tak? Aceh, orang kat luar sana tu Aceh, hati dia busuk Aceh, macam tahi Aceh. Sanggup dia buang Aceh. Sanggup dia buang Aceh. Kian kat Aceh tau. Cuba Aceh tengok mata Baba ni. Tengok mata Baba. Aceh faham apa yang Baba cakap kan? Faham kan? Itulah. Itulah Aceh duduk diam-diam kat rumah ni. Nanti Baba bagi susu. Tahu? Maklum sajalah Baba ni lama tak punya susu. Apa dia nanti Aceh tak apa? Aceh tak apa? Kenapa saya cakap baju Baba ni? Aceh tumbuk ke? Aceh Baba tumbuk ke? Iya, sekejap lah. Sekejap. Itulah masalah kucing ni. Orang buang je. Mentang-mentang dah sakit, buang. Macam ni kalau dia dah sihat, dah cantik. Apa yang ambil? Kan? Lepas tu, kacau sangat. Kacau-kacau pun, cucuk kita kucing. Biasalah awak. Kan, adat lah manusia. Tak ada, Pak. Kadang-kadang, kesian tengok Abang. Orang Abang ambil kucing tu kat luar, tanpa dia memang dah sakit ke? Kita tak tahu. Lepas tu Abang kat FB. Lepas tu orang assume je Abang ni tak jaga kucing. Sedangkan orang yang tahu, Abang dengan Akak ni sebaik kucing. Itu bila dah mati, diorang tu the best je Abang. Kesian Abang dengan Kakak. Mulut orang, Pak. Mulut orang ni memang tak tutup. Apa saja yang dia nak cakap kat abang pun tak kisah. Dia orang ni, mulut-mulut dia orang ni, dia sebenarnya elok kena tutup tu. Kena pakai sangkar, sekuk kat mulut dia orang. Ataupun dia orang ni boleh duduk dalam sangkar kucing. Kan je? Yalah bang. Tu kucing tu apa nak letak nama apa? Ni. Aceh. Aceh? Apa hal Aceh? Aceh. Datuan dia panggil dia Aceh. Macam mana Aceh? Entahlah. Kukut. Aceh ni datang daripada Aceh ke Aceh? Aceh datang daripada Aceh ke? Datang daripada Indonesia. Naik bot kan? Naik bot, berhenti kat JB. Lepas kat JB, berhenti kat kat pantai Kuantan je. Siang Aceh. Yo, ada buah air ni. Mari minum. Yo, apa cerita dengan Gani ni, yo? Lalu 3-4 hari tak balik-balik ke ni. Kesau lah I. Makan dah tidak dekat luar tu. Dah bergaduh dekat luar tu. Kenapa tak letak telefon tu sekejap? FB tak habis-habis tadi. Tak ada, kejap je. Kelakar tengok dia orang post-post ni kan. Akaun-akaun fake ni kan. Layan lah.
Kanin dia bercerita. Kanin? Tua. Apa you? Lupa nak bagi tahu. Mak Andak ada call. Dia cakap besok dia hantar anak kucing, 3 ekor. Mak Andak? Pasal, pasal apa dia hantar kucing? Dia tak sihat, dia pun duit gaji. Lepas tu? Itulah dia cakap dengan I tadi dia nak hantar kucing. Besok tengoklah lampu apa petang ke apa ke kan. Tu dia kata nak WhatsApp you. Tak ada WhatsApp you ke? Tak ada. Alah, ambil je lah kucing tu. Tak apa lah. Kalau mandak ni, I tak kisah sangat. Sebab lagi pun dia dah banyak tolong kita kan. I duk pening kepala ni. Kenapa? Ya, fikir pasal rumah ni satu. Kereta lagi, apa lagi. Rumah ni bulan nak bayar ni. Ya. Faham ni. Ibu. I tak kisah dengan you ni sebenarnya. I dapat offer job. Cuti lah. Saya ada movie je seminggu. Dia tak saya pergi. Jadi apabila you duduk pujuk-pujuk ni, perlu ke nak berromantik ni? Jangan-jangan sekali you nak romantik macam ni. Boleh tak? Sekejap syuting? Seminggu lah tadi movie. Kalau pasal kerja you, kat Burma pun I izinkan you pergi. Burma ke, kan, Zimbabwe ke, Papua Nugini ke. Tapi dengan satu syarat, kan? Dengan satu syarat, bila you dah berjauhan dengan suami ni, kan, pokok pangkalnya kena jaga tingkah laku. Tingkah laku tu you faham-faham dah lah kan. Jangan nak ada apa sikit pun yang boleh mendatangkan dosa. Apatah-apatah lagi belakang suami. You jangan gelak-gelak. Bukan masalah kelakar. Tak masalah you tu lagi lah. Malam-malam nak make up apa benda. Lah, terang lah. Ibu boleh berkeluar tadi pergi kedai beli bangkut makan kucing apa semua. Dia kenapa? Itu lah. Jangan lupa je Kanin malam ni you. I tak kira eh. Cari juga malam ni. Risau lah ni. Itu lah Kanin. Jangan asyik tengok FB. Balik je Kanin, tutup telefon tu, tutup FB apa semua. Layan air pula. Ah, naik atas ni tukar baju. 24 jam dah I dah layan you. You lagi dah gelak-gelak eh. Suka. FB. You kena faham. Itulah orang luar. FB dulu ke isteri dulu? Dah memanglah isteri dulu lah. Ini masalahnya orang kita. Kan, bila dengan laki tengok Facebook je, kan, bila tengok laki main Facebook je, kata laki 24 jam Facebook. Tapi dia tak tahu kita ni, you tahu tak? I ni kalau buka Facebook you, buka Facebook, like page perempuan cantik, seksi tu kan? Tak, nanti dulu. I kalau buka Facebook you, dalam Facebook, dalam handphone I dah ada muka you. Mana-mana ada muka you? Ada mana muka I? Mana? Tak betul. Mana muka you? Cakap tak percaya pula. Alah, asalkan review tak payahlah you. Tak, I boleh tunjuk kat kamera. Ha, nampak ni? You gelak pula Arah. Tak betul. Tak malah lah you. Apa hal? Benda, dunia masalah. Faham. Nak minum kena tangan kanan, tak baik tangan kiri. Thank you.
lah bapak saya kan ni.